tidak begitu kecepatan, namun remnya blong. Jadi tidak tertahan, supir juga sudah menarik rem tangan, namun tetap saja terguling. Namun supir mengarahkan kendaraan ke arah kiri supaya tidak menabrak kendaraan. Atas nggak apa-apa, lagi pelan gitu. Cuman tiba-tiba dari situ ada yang ada jamu, remnya blong. Sudah ditarik rem tangan juga, masih aja nyelonong gitu. Makanya saya, kalau saya pemparin ke kanan kan banyak motor tadi, takutnya ada korban jiwa. Kalau sana kan kejauhan, tambah mudun, ya pemparin ke sini, ke kiri. Tiang listrik juga nabrak, ya, ke tiang listrik ya. Kang itu ngangkat muatan apa nih, Kang? Asbes sama GRC. Memang sebelum itu kondisi rem itu masih bagus, Kang ya? Bagus, malah lebih dibilang lebih bagus lah. Udah berapa kali lewat jalur ini? Kalau saya udah puluhan kali lewat sini. Cuman bawa mobil ini baru sekali. Iya. Kira-kira tadi kecepatan berapa sih, Kang? Nah, lagi pelan. Mungkin 30 ya, Red. Nama lengkap siapa, Kang? Denny Setiawan. Iya.